Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Twinkle, twinkle, little stars. Wow, the screen now is full of stars. Alhamdulillah, stars created by God. And the moon, the sun, the planets. Oh, kenapa jadi berpuisi? Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola, hello. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. How have you been, brothers and sisters? How are you getting on, huh? Yeah, I hope you're getting better and better. I know online learning is sometimes boring, bro and sis, right? To be honest. Yeah, but I appreciate you can handle your boredom, you can handle yourself, you can control yourself, right? So don't worry about online learning too much. Just live your life, enjoy your life, and I hope this pandemic will end soon, right? Maybe next year we'll meet. So don't worry and keep in touch. Okay, brothers and sisters, kelas 10 MIPA, kelas 10 IPS. Thank you so much for coming and watching this video. Well, today I would like to deliver a topic or English material about kira-kira tentang apa ya hari ini kita akan belajar. Kira-kira guys, hari ini tuh ya kita akan belajar text types and reading strategies. Jenis-jenis teks ini perasaan sudah deh kalian dapatkan saat masih di SMP, right? When you were in junior high school, absolutely, you studied the text types. I think reading strategies as well, right? And your English teacher when you were in junior high school told you how to read, right? How to answer reading comprehension questions. Is it true? I hope it's true, right? So, why we need to learn this? Well, because... Why? The first reason, reading and writing are very complex skills, right? Reading and writing are very complex skill sets that make heavy demands on our students. And beyond the challenges of grammar, punctuation, and spelling, students need to understand the conventions and structures of the many different text types or genres. Jadi, kenapa sih guys kita perlu belajar reading strategies? Kita perlu belajar, kita perlu mengetahui cara membaca dan cara menjawab soal-soal pada reading comprehension. Kalian sudah punya pengalaman saat di SMP, you got involved, right? Terlibat banget nih saat mengerjakan UN dalam bahasa Inggris. Pasti di sana ada teks bacaan yang kalian temui dan harus kalian jawab gitu ya. Dan ternyata, Masya Allah, bahasa Inggris itu bisa dibilang complicated ya kalau dipelajari lebih dalam. Karena di sini dijelaskan reading and writing are very complex skill sets that make heavy demands on our students. See, beban atau tuntutannya berat banget loh buat siswa yang mau mempelajari bahasa Inggris khususnya memperdalam reading dan writing. Alright, kenapa kok heavy demands gitu? Karena beyond the challenges of grammar, dibalik tantangan atau selain tantangan memahami grammar, punctuation, dan spelling, students juga perlu memahami the convention, kaidah, right? Kaidah and structures, tata bahasa of the many different text types and genres. Jadi kalian juga selain belajar grammar, tanda baca, kemudian spelling, cara mengeja kata, huruf, jadi kalian juga dituntut untuk belajar memahami kaidah dan struktur tiap teks
yang berbeda. Nah, kalian kan nanti insya Allah mau pada kuliah kan? Di kuliahan itu identik dengan textbook. Apa-apa harus ada referensinya. Referensi dari buku-buku sumber yang otomatis academic, scientific, dan biasanya buku sumber yang direkomendasikan written in English. Oke, ya, jadi gitu guys. Jadi, susah ya belajar bahasa Inggris? Aduh, emang bener sih. Jadi ada yang mau give up aja? Hah? Oke, ada yang mau berhenti sampai di sini belajar bahasa Inggris? Yang mau menyerah, give up learning English, silahkan. Say, I give up, gitu aja, gak apa-apa. Saya nyerah, mister. Bahasa Inggris cukup sampai di sini. So, I'm giving you time. 3 detik. Kalau mau menyerah, silahkan. 1, 2. Kalau mau menyerah, tutup aja video ini. 3. Okay, nobody? Tidak ada? Oh my god, thank you guys. Bro and sis, you dare to learn English. Yay, good job. Okay, and I'm so happy. Mr. Topic so happy because you dare to learn English. You dare to continue this English topic. Karena memang bahasa Inggris dengan Mr. Topic, kita akan ke depan, lebih jauh ke depannya nanti, kita akan mempelajari tentang grammar, tentang tata bahasa, reading, ya, bagaimana menaklukkan soal TOEFL dan sebagainya, listening juga guys, alright. Kalau Inggris khas, you can have fun with Miss Feli. Oke, silahkan bersenang-senang tanpa takut melakukan atau membuat kesalahan grammar. Tapi kalau di Mr. Topic juga nggak apa-apa sih, salah-salah dikit, right? Nah, but English version dari Mr. Topic ini akan memberikan pemahaman grammar kepada kalian, step by step tentunya. Ya, kalau kelas 10 yang ringan-ringan saja dululah. Oke, next. So, thank you guys, kalian sudah mau berani mengambil tantangan ini. So, let's continue. Kita belajar bagaimana sih cara menaklukkan reading comprehension. So, this is reading strategies, alright? Nah, let's get started. Sebelum kita mulai lebih jauh memahami atau cara menaklukkan pertanyaan, cara menaklukkan atau cara menjawab reading comprehension questions, what you have to do is understanding the types of text. Jadi, dalam bahasa Inggris, sebagaimana di bahasa lainnya juga mungkin ya, ada beberapa teks yang perlu kalian ketahui atau kalian dalami. Kalian sudah mengenal recount. Recount text, right? Saat di SMP, kalian sudah belajar ini. Recount itu, a recount tells what happened. Ada juga jenis teks atau tipe teks namanya response atau review. Biasanya disebut response atau review. Right? Kalian bisa baca fungsinya apa. Ada juga guys narrative text. Nah, ini yang suka fiction, yang suka cerita-cerita, kisah-kisah dongeng, ini pasti favoritnya, narrative, right? Ada juga information report. Ini akan kalian pelajari saat kelas 11 nanti. Ada juga poetry. Poetry itu apa sih? Yes, puisi. Oke, next ada explanation. Ini juga akan kalian pelajari kelas 11 nanti. Description, sudah pernah kalian pelajari saat SMP. Exposition, nanti di kelas 11 atau kelas 12. Discussion, kelas 11 atau kelas 12 juga. Dan procedure. Guys, at least kalian mengenal jenis-jenis teks ini nih, right? Karena ini sangat esensial banget, sangat penting sekali dipelajari dan dipahami oleh SMA atau Senior High School Students. So, inilah guys teks-teks dalam bahasa Inggris. Sebenarnya banyak ya jenis teks itu, cuma Mr. Topic cari rangkuman yang kira-kira sesuai dengan kurikulum 2013 atau revisi 2017 yang disederhanakan ya, jadinya seperti ini guys. Oke, setelah kalian mengetahui jenis-jenis teks, what you have to do, what you have to know is contohnya. Nah, pasti kalian waktu SMP pernah menemukan atau soal-soal reading kayak gini ya. Nah, di SMA, challenge-nya, tantangannya, lebih parah lagi. Pertama, teksnya lebih panjang. Lihat, lebih panjang ya. Yang kedua, diction atau vocabulary.
Yang kedua, diction atau vocabulary-nya itu lebih kompleks, guys. Nih, kalian pasti sering menemukan teks-teks kayak gini ya. Coba, Mr. Topik mau tanya. Bismillah, bentar ya. Haus. Nah, kalau kalian mengerjakan soal yang kayak gini nih, reading, kalian baca dulu teksnya, semuanya, ya, every word, detail, close reading, atau kalian baca soalnya dulu. Oke, beda-beda ya. Ada yang baca teksnya dulu, ada yang baca soalnya dulu. Itu pilihan sih. Tapi guys, remember, saat kalian mengerjakan exam atau ujian, kalian punya waktu. Kalian punya batas waktu yang harus kalian pikirkan. Tidak bisa kalian membaca semua words, semua kata yang ada di teks tersebut agar paham 100%. Aduh, itu wasting time banget ya nggak? Buang-buang waktu banget deh. Nah, kali ini Mr. Topik ingin share strategi atau tips trik apa sih yang bisa kita praktekkan untuk menghajar, menaklukkan soal-soal di reading comprehension. Ini dia, reading strategies, super trik, tring, super trik, tring. So, ini dia guys, super trik langkah-langkah mengerjakan soal reading. Yang pertama, angkat jempol, 2 thumbs up for you bagi kalian yang sudah mempraktekkan ini. Baca seluruh pertanyaan bacaan terlebih dahulu. Iya, harus pahami dulu supaya pertama hemat waktu guys. Yang kedua, supaya kalian ketika mencari jawaban langsung pada intinya. Intinya apa? Ya yang ditanyakan. Oke, jadi baca seluruh pertanyaan terlebih dahulu. Kemudian cari dan pahami kata kunci tiap-tiap pertanyaan. Ingat, tiap pertanyaan itu ada kata kuncinya yang kalian harus cari di teks. Nanti kita praktek ya. Kemudian, baca teks sambil menandai atau menggarisbawahi pernyataan pada bacaan yang sesuai dengan kata kunci setiap pertanyaan. Kalian boleh kok menggarisbawahi pakai pensil misalkan. Tapi kalau dalam tes TOEFL yang paper based, kalian tidak boleh menggarisbawahi atau menandai pakai alat tulis apapun ya. Aturannya begitu. Tapi kalau curi-curi, ya wallahu a'lam. Oke, yang terakhir, langkah-langkah mengerjakan soal reading, dahulukan menjawab pertanyaan yang paling mudah. Ingat, don't leave your test blank. Jangan kosongkan atau jangan sampai tidak menjawab setiap atau pertanyaan yang dianggap sulit. Jawab aja guys, meskipun salah, apalagi dalam TOEFL score, karena itu akan mempengaruhi penilaian. Nah, sebelum lebih jauh kita membahas atau praktek bagaimana cara melakukan soal reading, kalian perlu tahu dulu nih teknik membaca. Oke, teknik membaca dibagi menjadi 3. Ada skimming, ada scanning, ada close reading. Masing-masing teknik itu punya fungsi yang berbeda atau tujuannya berbeda. Contoh, skimming. Skim, tahu susu bubuk skim tahu ya? Nah, skim, susu bubuk skim itu bisa kalian temukan kalau kalian menyeduh susu di pinggir-pinggir gelas di atasnya suka ada susu atau bubuk susu yang nempel di pinggir gelas. Itulah skim, right? Skim itu adalah intinya, essence-nya, right? Inti dari susu tersebut. Nah, begitupun dalam teknik membaca skimming, pasti tujuannya untuk mencari topik atau main idea dari sebuah paragraf. Skim, right? Kalian persempit mana sih topik utama atau ide pokok dari paragraf tersebut? Nah, kalian langsung saja skimming. Biasanya teknik skimming ini kalian cukup membaca kalimat pertama atau kalimat terakhir. Ya, ingat ya di bahasa Indonesia kalian pernah belajar ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif. Yang kedua, teknik membaca yang kedua dinamakan scanning. Nah, yang namanya scan-nya can, berarti kan harus detail. Scanning berfungsi untuk menjawab detailed questions, mencari pernyataan true, false, benar atau salah. Scanning, jadi kalian harus detail tapi berdasarkan kata tanyanya. When, berarti kalau pertanyaannya when, yang harus kalian cari adalah informasi tentang waktu.
to, yes, time. Where, about, place, tentang tempat. Nah, itu scanning. Menghemat waktu kan, kalian gak harus baca dari awal paragraf sampai terakhir. Wasting time. Kemudian teknik scanning juga bisa digunakan untuk mencari conclusion, kesimpulan dari teks bacaan tersebut. Yang terakhir guys, teknik membaca yang terakhir bernama close reading. Membaca dengan teliti, dengan cermat. Biasanya ini untuk menemukan arti dari vocabulary yang dianggap susah alias difficult. Kalian harus baca detail tiap paragraf atau bahkan semua paragraf harus dibaca agar memahami vocabulary yang ditanyakan. Artinya apa sih kata ini, kata itu, gitu guys. Jadi skimming, scanning, close reading. Alright. Nah, kemudian Mr. Topik di sini mau menjelaskan jenis, ciri dan trik menjawab pertanyaan reading. Guys, ada dua kategori reading questions. Ada dua kategori pertanyaan yang biasanya ada di reading comprehension, yang ada di soal-soal TOEFL, UN, right? Kemudian psikotest, tes masuk perguruan tinggi. Dua kategorinya ini guys, gampang banget. Iya gampang, kata Mister. Gak apa-apa, optimis dong, bisa. Oke, yang pertama, kategori pertama, pertanyaan teks comprehension. Comprehension adalah pemahaman. Berarti kalau teks comprehension, pertanyaannya berhubungan dengan pemahaman teks, right? Pemahaman kalian terhadap teks tersebut. Yang kedua, sifatnya pertanyaan teks analysis atau genre. Analisis teks misalkan, nanti kita jelaskan. Oke, kita bahas satu persatu. Pertanyaan teks comprehension, biasanya yang ditanyakan bagaimana atau yang mana main idea atau information tertentu ya. Detail question, mencari isi wacana, true or false question, inference and conclusion, vocabulary and references, pronoun references, tempat kembalinya pronoun atau benda yang ditanyakan. Nah, gitu guys. Jadi ini yang pertama, pertanyaan teks comprehension. Yang kedua, ada pertanyaan teks analysis atau genre. Genre itu jenis ya, artinya dalam bahasa Indonesia. Biasanya ditanyakan type of the text, termasuk ke dalam teks apakah bacaan di atas, nah, kayak tadi di awal guys, apakah recount text, procedure, exposition, atau discussion. Kalian bisa mengetahuinya dengan cara menganalisis dari generic structure, ciri-ciri kebahasaan, ya, lexical grammatical feature, the purpose of the text, dan tujuan dari teks tersebut. Jadi intinya tiap teks itu punya karakteristik, gampang kok cara mengetahuinya. Nanti lebih detail ya. Oke, itu dia dua kategori reading question. Jadi guys, intinya kalau kalian mau menjawab soal-soal reading comprehension, oke, kuncinya adalah keywords. The power of keywords itu berperan penting, big impact banget. Kalian cari keywordnya di setiap pertanyaan, di setiap pilihan jawaban, kemudian baca di teks, cari di teks keywordnya. Lalu pikirkan deh mana jawaban atau pernyataan yang sesuai atau yang tepat. Gitu guys. So don't forget the power of keywords. Oke, kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara menjawab detail question. Kalian harus tahu dulu, detail questions itu tipenya menanyakan apa aja sih? Oh, semua pertanyaan akan ada nantinya ya, tergantung si pembuat soal. Nah, types of question words, kalian harus kenal dulu nih, jenis-jenis kata tanya. What, menanyakan sesuatu berupa benda ya. What does it mean? What did the author write? What, berarti menanyakan sesuatu berupa benda mati. Oke, what. What itu apa. Kemudian who, menanyakan siapa. Who, siapa, berarti menanyakan benda hidup, manusia dong, ya, siapa. Whom, siapa juga, tapi menanyakan objek. Kalau who, pelaku, right? Who closed the door, siapa yang menutup pintu? Who, menanyakan pelakunya. Tapi kalau whom, whom do you love? Siapa yang kamu cintai? Menanyakan objek, orang yang kamu cintai siapa? Whom, menanyakan objek, oke? Okay? Kemudian ada when itu kapan, menanyakan waktu.
itu. Oke. Nah, kemudian ada where. Where adalah kata tanya untuk menanyakan location, place, venue, menanyakan tempat. Ada which, yaitu menanyakan pilihan, yang mana. Biasanya setelah which ada benda, misalkan which one do you like? Which coffee do you like? Kopi yang mana yang kamu suka? Which, yang mana? Oke, yang manakah? Why untuk menanyakan alasan. Hey, why do you love me? Kenapa kau mencintaiku? Ayau. Why menanyakan alasan. How? How ini fleksibel, guys. Bisa disandingkan pakai many, pakai much, pakai adjective. How old? Kalau pakai how old, menanyakan usia. How much? Menanyakan harga. How many? Menanyakan jumlah atau seberapa banyak. Gitu, guys. How juga menanyakan tentang kondisi atau keadaan. Hey, how are you? Apa kabar? Bagaimana kondisimu? Gitu, guys. Jadi, kuasai types of question words dulu. Ketahui ini dulu, guys. Next. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana sih cara menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan pencarian kosakata atau vocabulary? Biasanya ciri khasnya ada soalnya kayak gini, guys, ditulis di soalnya. What is the meaning of, misalkan, what is the meaning of omnibus law, right? Di kalian cari di teks tuh omnibus law, menurut teks itu apa, gitu. Ada juga pertanyaan serupa, intinya sih sama-sama menanyakan arti atau sinonim ya, persamaan atau antonim, right? Atau closest meaning, ya sinonim. Oke, lagi guys, which of the following, oh salah ketik, sorry, N-nya kelebihan. Which of the following is closest in the meaning to, bla bla bla, right? Yang berikutnya biasanya soalnya, misal, omnibus law could be replaced by which of the following? Nah, sama-sama menanyakan sinonim. Atau the best synonym for bla 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 bla. Oke, synonym, aduh, typo lagi. Sorry guys, bisa topik bikin slide ini malam-malam, boys. Jadi rada-rada ngantuk, sleepy guys. Sorry ya, nggak kecek, maaf banget, maaf. Following synonym. Oke, nah itu guys, tipe atau jenis-jenis pertanyaan tentang vocabulary. Ini kata kuncinya. What is the meaning? Which of the following is closest in the meaning to? Titik-titik could be replaced by which? Dan the best synonym for. Oke, kita praktek yuk. Detail question. Menanyakan pertanyaan detail pakai question words. 7W1H ya? 8W1H atau 5W1H? Tinggal hitung lagi deh nanti ya. Oke, ini ada teks ya. Pertanyaannya adalah, who sent a picture over wires? Oke, yang ditanyakan adalah who? Orang, manusia nih ya. Benda hidup, makhluk hidup nih guys. Siapa yang mengirim gambar melalui kabel? Yang kalian harus cari di sini adalah kata kuncinya. Send picture wires. Lihat, pilihannya apa aja sih? Apakah Boris Rosing? Apakah John Logie Baird? Abe Giovanna Caselli? Alexander Graham Bell? Siapa? Who send picture dan wires? Kita cari ya. Nah, ini guys. Tuh, udah ketahuan kan? The power of keyword. Picture over wire. Siapa di sini? Lihat kalimat ke belakang, kalimat sebelumnya. Set. Caselli was the first person. Berarti jawabannya adalah Abe Giovanna Caselli. Gampang kan? Who, siapa? Orang. Okay. Next, number two. The word television was first used in... Okay, berarti kata kuncinya cari televisi. Kata television pertama kali digunakan di... Oke, nah ini dia guys. Television was first used in... Pilihannya... Oke, yang ditanyakan adalah tahun. Tahun berapa kira-kira guys? Oke. Was held at the World Fair and they went... Oke, berarti tahun berapa nih? Nah, tahun 1900. So, the answer is 1900 or 1900. Okay, see? Easy, right? Detail question. Jadi, kalian nggak perlu jawab semua, nggak perlu jawab, nggak perlu baca semua passage. Kalian nggak perlu baca
Many people work at the work to create television. In 1862, Abigail Vanakas. Oh, alright, lama waktunya keburu habis, guys. Gitu ya. Jadi strategi membaca ini diberikan supaya kalian tidak membaca semua teks gitu, supaya efektif, guys. Okay, detail question lagi nih, guys. How many TVs were in the US in 1945? Yang ditanyakan adalah berapa jumlah TV yang ada di Amerika tahun 1945? Berapa, ayo? Kata kuncinya were in the US, TVs in the US dan 1945. Oke. Pertanyaannya adalah di sini tidak dicantumkan, guys, 1945, tapi kita bisa mengetahui dari kata kunci yang tersirat atau yang sudah ada di sini. Contoh, now TV is everywhere before 1947. Logikanya sebelum tahun 1947 berarti 1945 termasuk kan? Ya kan? Oke, berarti ada berapa? Nah, how many? There were only a few thousand televisions. Udah ketahuan few thousand. Berarti jawabannya yang B. Ya, udah. Oke, number 4. Now, the best synonym for demonstrated is... Mana demonstrated? Nah, ini guys. Di bold dan di italic nih. Kira-kira sinonim untuk kata demonstrated is... Kita bisa baca dulu dari sini. In the 1920s, John Dalgibay in England and Charles Francis Jenkins in the United States demonstrated improved mechanical systems. Kalau kalian misal ya, nggak tahu banget tentang demonstrated, mengira-ngira aja. Tapi pasti ada yang nyantol kok. Kalian pernah mungkin dengar kata demo, demo masak, demo mahasiswa, dan sebagainya. Berarti kan tujuan orang berdemo apa sih? Menunjukkan sesuatu, menunjukkan aspirasi, menunjukkan kebolehan, ya kan? Berarti menunjukkan, demonstrate, demonstrate. Cari sinonim dari demonstrate adalah apakah based, berdasarkan, called, memanggil, showed, menunjukkan, atau work, bekerja. Maka yang paling tepat adalah showed, gitu. Demonstrate sama dengan show, menunjukkan. Oke, nah sekarang apa nih? Pronoun references. Pronoun references itu biasanya kalian disuruh atau ditanyakan mencari tempat kembalinya. Namanya antecedent dalam bahasa Inggris. Si kata he, he itu baliknya ke siapa sih? He di sana siapa sih? Bambang atau Agus gitu loh. She di sana siapa sih? Dewi atau Ernie gitu ya. Oke, ini contoh. Contoh pertanyaan pronoun references. Tempat kembalinya berupa pronoun. Okay. The pronoun atau the word blah 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 in line blah 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 refers to which of the followings? The word blah 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 in paragraph X refers to blah blah blah. Yang ditanyakan itu, guys. Itu contoh soalnya. Yo, sekarang kita langsung praktis, guys. Nah, question number 5. The word his TV in line 5 refers to. Kata his TV, TV-nya di baris kelima refers to, okay, kembalinya ke mereferensikan siapa, ke siapa, apakah Boris Rosings, TV milik si Boris Rosing, John Legibert's, TV si John Legibert, atau TV si Abe Giovanna Caselli, atau Philo Taylor's Farnsworth. Triknya adalah, kalian cari dulu nih, his TV, line 5. Kita hitung ya, line 5 dari sini nih. 1, 2, 3, 4, 5. Cari kata his TV. Nah, ini dia, guys. His TV ya. His TV. Refers to. TV-nya siapakah his TV ini? Karena di sini disebutkan ada beberapa nama orang, guys. His TV. Caranya adalah cari nama orang yang sebelum kata his TV. Ada nggak? San Francisco, nama kota ini mah tuh, guys. Oke. Pasti di sini nama orang yang paling dekat dengan his TV adalah Philo Taylor Farnsworth. Nggak mungkin Boris Rosing, kejauhan. Oke. Okay? Nggak mungkin juga Logibay, Charles Franklin Jenkins, kejauhan. Yang paling logis dan dekat adalah Philo Taylor Farnsworth. So, the answer is D, Delta. Oke. Okay. Gitu, guys. Gimana? Menarik ya? Gampang ya? Gampang.
Nah, yang terakhir, Mr. mau share finding topic or main. Mr. Topik mau menayangkan atau berbagi tips strategi tentang finding topic atau main idea. Pertanyaan ini yang sangat common, sangat umum sekali dan banyak disediakan atau banyak terjadi atau ditanyakan di reading comprehension test, right? Di soal-soal reading. Ini ada beberapa tips how to find the main idea of a passage. Pertama, kalian identify dulu the topic. Topiknya ini kira-kira apa? Cara tergampang menentukan topik adalah lihat judul. Kalau ada judulnya ya. Kalau nggak ada judul gimana, Mister? Cari kata yang sering muncul di tiap paragraf itu tentang apa? Yang sering disebut-sebut. Kalau yang sering disebut adalah fish, berarti ya tentang ikan gitulah. Kemudian, summarize the passage in your own words. Kalian harus bisa menyimpulkan, harus bisa membuat catatan tiap paragraf pakai kata-kata sendiri biar lebih gampang. Kemudian, check the first and last sentence. Cek, pokoknya selalu cek kalimat pertama dan kalimat terakhir dari setiap paragraf. Kata kunci atau main idea, ide pokok itu selalu ada di sana, guys. Apalagi dalam teks bahasa Inggris, kata kunci itu selalu berada di awal. Awal paragraf ya, alias kalimat pertama. Nah, yang terakhir, look for repetition of ideas. Cari pengulangan dari ide yang disebutkan. Nah, seperti yang tadi bilang, di awal dibilang, banyak kata yang disebut, yang diulang, itu pasti topiknya atau main idenya. Oke, okay, ini ada tips atau strategi lebih detail how to find main idea. Before you read, read the title, what is the text about? Kalian perkirakan saja, pertanyakan terus, ini kira-kira tentang apa nih? Jadi otak itu jalan gitu saat kalian membaca itu. What is the topic? Pertanyakan terus dan kalian menjawab, membuat jawaban atau asumsi-asumsi di otak, pakai brainstorming. Kemudian, during the reading, look for and carefully read the text features. Lihat, hati-hati gitu ya, dengan secara berhati-hati. Oh, ini adjective, ini noun. Kan kemarin udah belajar part of speech ya. Kemudian, is the text fiction or non-fiction? Oh, ini fiction atau non-fiction ya. Look for information, words and picture that are repeated. Nah, kayak yang diulang-ulang, cari terus itu kata kuncinya. Ada kata yang sering diulang, itu kata kuncinya, guys. Kemudian, setelah kamu membaca, think about the most important point about the topic. What details or examples back up and supports the main idea? Gitu. Tapi, ini kayaknya kalau how to find main idea yang before you read, during the reading, kemudian after you read, lebih cocok kalian aplikasikan kalau kalian membaca artikel, majalah, karya ilmiah, novel dalam bahasa Inggris. Karena waktunya nyantai, ya kan? Tapi kalau kalian sedang terdesak mengerjakan soal ujian bahasa Inggris, cukup praktekkan saja yang ini nih. Identify the topic, summarize, check the first and last sentence, look for repetition of ideas. Oke, okay? Cukup itu aja. Yuk kita praktekin sekarang. Biasanya ya, pertanyaan untuk menanyakan topik atau main idea ini, guys. What is the topic of the passage? The text is about. The passage mainly discusses. What's the author's main point in the passage? What is the main idea of this passage? Which of the following would be the best or suitable title? What is the main information of the passage? Intinya guys, semua pertanyaan ini mengarah ke pencarian topik utama atau main idea, ide pokok. Gitu guys. Ingat triknya apa? Baca kalimat pertama atau kalimat terakhir, lalu kalian simpulkan deh. Biasanya main idea atau topik dalam sebuah paragraf itu bersifat general, okay? Statement, general statement. Statementnya harus umum dulu, guys. Kalau bicara tentang ikan, ikan cupang misalkan, cupang fish, bla 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 bla. Cupang itu apa sih? Guppies ya, dalam bahasa Inggris. Guppies, guppy, okay. Guppy. Okay. Next, yuk sekarang kita praktek, guys. Finding topic or main idea. Nah, kalian baca dulu ya. Read the following paragraph and underline the stated main idea. Write down in your own words that you are able to conclude from the information. Alhamdulillah. Okay, ini dia guys teksnya. Kalian garis bawahi atau cari main idenya. Ingat, main idea itu kalau nggak di kalimat pertama, dia kalimat terakhir. Dan kalimat terakhir biasanya kesimpulan. Kesimpulan juga bisa sih di kalimat pertama.
Write down in your own words that you are able to conclude from the information. Sudah ketahuan? Main idenya mana? Kita baca ya. The rules of conduct during an examination are clear. No books, calculators, or papers are allowed in the test room. Proctors will not allow anyone with such items to take the test. Anyone caught cheating will be asked to leave the room. His or her test sheet will be taken. The incident will be reported to the proper authority. At the end of the test period, all materials will be returned to the proctor. Failure to abide by these rules will result in failing grade for this test. Oke, udah ketebak ya? Jadi, intinya ini tentang aturan penyelenggaraan ujian sudah jelas aturannya. No books, nggak boleh bawa buku. Apalagi calculators atau papers are allowed in the room. No books, nggak boleh. Oke. Proctors, petugas, tidak akan mengizinkan siapapun, right, yang nyontek untuk mengikuti ujian. Siapapun yang tertangkap basah cheating, nyontek, akan disuruh meninggalkan ruangan ujian. Kemudian test sheet-nya, lembar-lembar tesnya, kertas ujiannya akan diambil. The incident will be reported. Kejadian tersebut akan dilaporkan to the proper authority, ke panitia terkait atau ke pihak terkait. Okay. At the end of the test period, di akhir periode tes, waktu tes, all materials will be returned to the proctor. Semua materi, semua kertas itu akan dikembalikan ke petugas, ke pengawas. Failure to abide by these rules will result in a failing grade for this test. Apabila ada yang melanggar aturan ini, maka dipastikan tesnya akan gagal atau tidak naik kelas. Udah ketahuan? Main idenya? Yes, main idenya ada di kalimat pertama. The rules of conduct during an examination are clear. See? General statement. Statementnya masih umum kan? Aturan-aturan yang diselenggarakan atau yang diterapkan selama ujian sudah jelas. Aturan-aturannya apa? Itu main idenya. Belum jelas kan? Masih general kan? Nah, diperjelas oleh supporting sentence. Nih, no books, calculators, or papers. Nah, aturannya apa? Nggak boleh bawa buku, kalkulator, atau kertas contekan. Nggak boleh. Gitu. Ya, yang terakhir guys, yaitu failure to abide by these rules will result in a failing grade for this test. Ini adalah kesimpulannya. Kesimpulan atau kalimat pamungkas penutup dari setiap paragraf itu pasti ada guys. Menyimpulkan dari kalimat pertama ya sampai sebelum kesimpulan atau sebelum kalimat terakhir. Gitu. Oke, jadi main idenya first sentence, kalimat pertama. Udah. Gampang ya? Yo. Praktek lagi guys. Waduh, ini ada teks tentang Studebaker. Ah, si Studebaker Brothers. Ini ada Studebaker bersaudara ya. Oke deh, Mister minta kalian jawab pertanyaan yang kedua tuh. What is the main idea of paragraph 2? Jangan dibaca semuanya guys, ingat. Langsung aja ke paragraph 2. Ini paragraph 2 ya, dari... Oh, sorry. Duh, terapi gara-gara kopi. Burp. Oke, okay, the Studebaker Brothers, dari sini nih, sampai sini, ini paragraf 2, sampai war. Oke, okay, kita praktekin yuk, baca kalimat pertama atau terakhir. The Studebaker Brothers were born in the first half of the 19th century. Oke, okay, tentang kelahiran si Studebaker Brothers katanya, right? Di the first half of 19th century. Kemudian kalimat terakhirnya, by the time of the Civil War in the 1860s, they had a government contract to build wagons for the war. Kira-kira guys, main idea dari paragraf kedua ini menceritakan tentang apa sih? Intinya adalah tentang, yes, ada di kalimat pertama. The Studebaker Brothers were born in the first half of the 19th century. Menceritakan tentang mereka itu kapan sih dilahirkan gitu. Sedangkan kata-kata mulai dari in 1852 hanya
sebagai kalimat pelengkap tentang jalan hidup atau kisah. Nah, sedangkan kalimat kedua ini adalah sebagai kalimat pelengkap, penjelas dari main idea di kalimat pertama, di paragraf kedua, guys. Okay? So, silahkan yang mau coba latihan, tinggal buka saja di Google Reading Comprehension, atau kalian bisa reread, baca ulang buku-buku kalian saat junior high school, saat kalian SMP, guys. Ah! Oops, wow, poof, broom. Wow, Mister lupa satu hal ya, belum ngasih tugas atau PR. Kira-kira tugasnya apa, guys? Let me tell you. Tugasnya bukan kalian tidak harus mengerjakan atau membaca teks, reading, terus kalian jawab tiap soalnya. No, you don't have to. Nanti itu mah ada saatnya ya. What you have to do is, this is your homework. Yeah, do you remember the part of speech? Okay, jenis-jenis kata. Nah, yang harus kalian buat, bukan buat ya, kalian harus membaca puisi tentang part of speech. Wah, emang ada puisinya? Banyak, guys. Googling aja. Google aja, guys. Okay? Nah, jadi, sorry, Mister coba confirm dulu ya. Nah, di materi ini tentang reading comprehension, insyaallah udah paham lah ya. Kalau kalian belum paham, boleh tanya Mr. Topik, boleh diputar ulang videonya, ada di YouTube kok. Dan sering-seringlah latihan. Nanti akan Mr. kasih dia latihannya ya, yang ringan-ringan aja dulu. Nah, selanjutnya, tugas untuk hari ini bukan tentang reading comprehension ternyata, tapi tentang part of speech. Ya. Ini Mister cari puisi tentang part of speech di Google dan dapat ini. Kalian bebas mencari, bebas memilih puisi tentang part of speech. Yang penting kalian bisa memahami apa sih noun itu, apa sih pronoun itu, apa sih adjective, dan apa sih adverb, preposition, dan sebagainya. Masih ingat dong pancafib ya? Pancafib, pronoun, adjective, noun, conjunction, adverb, terus pancafib, verb, interjection, P-nya apa? Preposition, pancafib, Pak, dan articles. Alah, nggak enak ke lagunya. Nggak apa-apa. Nah, makanya baca puisi kalian. Intinya adalah kalian cari puisi tentang part of speech di Google. Kemudian kalian recite, bacakan puisinya seindah mungkin. Ya, bacakan puisinya seindah mungkin. Seekspresif mungkin, boleh dalam bentuk voice atau video recording. Minimal 60 seconds, 60 detik saja. Maksimal berapa, Mister? 3 menit lah maksimal. Tapi guys, penilaiannya berbeda. Bagi yang mengirimkan voice recording, penilaiannya berbeda dengan video recording. Loh, kenapa? Iya dong, kalau video recording penilaiannya pasti lebih gede, nilainya pasti lebih besar. Kenapa? Ya kan ada wajah kalian, ada ekspresi kalian, Mister bisa lihat seekspresif apa sih kalian saat membacakan puisi. Okay? Nah, kalian bikin video atau recording tentang cara baca puisi kalian bertemakan the part of speech, lalu kalian edit. Ya, boleh diedit seindah mungkin, pakai background boleh. Kirim deh ke Mr. Topik lewat email boleh, lewat e-learning tidak disarankan karena filenya mungkin akan besar ya. Lewat email aja atau lewat WhatsApp loh, ditunggu. Nah, setelah ini Mr. mau kasih contoh bagaimana sih cara baca puisi the part of speech ini. Ini sekedar contoh ya, referensi saja, salah satu referensi. I am sure you can be better. You can perform better than I did. Jadi, Mister yakin kalian bisa perform lebih baik dari yang udah Mister lakukan. Ini dia guys, videonya. Enjoy. The naming of part of speech. Every name is called a noun, like field and fountain, street or town. In place of noun, the pronoun stands, as he and she can clap their hands. An adjective describes something like magic wand or bridal ring. A verb means action, something done, to read, to write, and to jump and run.
A preposition shows relation, as in the church or at the station. How things are done, the adverbs tell, like quickly, slowly, badly, and well. Conjunctions join in many ways, sentence, word or phrase, and phrase. An interjection cries out, "Hark! I need an exclamation mark." Part of speech. Okay guys, that's all the example of poem of the part of speech from me. Sorry ya kalau jelek. Guys, so that's all for today's topic of our learning. So if you want to have further questions or want to know more about the topic, just contact me, okay? See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.